ada bapak-bapak nyebrang pas keretanya mau lewat nih, gimana ceritanya nih? Lokomotif dinasnya kereta minyak memasuki Rebulu. CC 204 0303, dan di depan tadi CC 206 1366 SMC. Yang akan dikirim adalah CC 206 nya. Saya memilih di sini karena biar nggak ada spam guys. Spot satu orang hanya untuk satu kalau saya prinsipnya. Kalau yang di sana rame-rame ya apalah. Ada angin guys, ini goyang sendiri asli. Dan lokomotif dinasnya berhenti di stasiun Rebulu. Stasiun Rebulu penuh dengan kereta guys. Ini yang diberangkatkan adalah kereta api semen. Saya jarang melihat kereta semen itu berhenti di stasiun Rebulu. Jalannya rada ngos-ngosan tuh guys, semennya. Kedengeran kan suaranya tuh, ngeden banget. Hanya bawa 15 gerbong semen saja tuh guys. Tapi dari segi suaranya kok rada ngeden gimana gitu. Dan lokomotif DT-nya diarahkan menuju jalur 4 kalau nggak salah. Dan lokomotif itu nanti berjalan traksi ganda alias berkepala dua dari stasiun Rewulu. Nanti di stasiun Solo salah satu lokomotifnya dicopot untuk dikirimkan di Semarang, dan satu lokomotif yang tersisa akan terus berjalan sampai Madiun. Ya benar guys, itu masuk ke jalur 4. Terus yang lokomotifnya yang LH atau yang berhidung panjang di jalur 3.
Itu mungkin kereta minyak yang dari Cilacap kali ya. Dan kereta minyaknya akan diberangkatkan di belakangnya kereta semen yang tadi itu. Kelas 08, kereta minyak dari Rewulu tujuan akhir Madiun berangkat awal ya sekitar 10 menit. Kalau yang saya cek di jadwal itu harusnya 11.20 berangkat. Tuh guys, lokomotifnya ada dua. Saya lebih memilih di sini karena ya ini spotnya bagusnya di sini, bukan yang di deket PJL itu. Tuh kan kelihatan meliuk-liuknya.